favoritnya apa biasanya yang paling banyak? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama A Putra TV di konten Cari Makan Enak. Oke teman-teman, hari ini saya lagi kulineran di Sidoarjo, tempatnya di daerah Taman Pinang. Ini ada tambal ban, nah sebelahnya itu ada orang jualan warung sambal penyetan. Tempatnya lumayan, tapi masakannya luar biasa. Jadi kita intip aja langsung, let's go! Sore Bu. Ya, selamat sore Mas. Ya, ini jualan apa ya Bu? Ini nasi sambal penyetan. Oh, udah berapa lama Bu? Sudah 3 tahunan. 3 tahun ya. Tempatnya di sini aja. Sini saja. Terus yang dijual apa aja ini Bu? Ada jair, lele, ayam. Jair, lele, ayam. Ampela, udang, tahu tempe. Ampela, udang, banyak. Penyetan ada urap. Terus favoritnya apa biasanya yang paling banyak dibeli? Banyak di sini wader sama bebek sama ayam. Wader, bebek, ayam. Boleh deh Bu, saya ayamnya yang paha sama wader. Gitu, dimakan sini ya Bu ya. Spesialnya apa di sini Bu? Ini ada jeruknya Mas, kalau nggak ada jeruknya kurang pas. Oh. Yang bedain sama penyetan yang lain apa? Sambelnya pedes banget, pas ya. Maknya sekarangnya orang-orang. Maknya. Oke. Nah teman-teman, ini di hadapan saya sudah ada menu yang spesial yang tadi saya pesen, yang katanya best seller. Itu ada ayam goreng, terus wader crispy, tahu, tempe, terong, dan lalapan lengkap. Jangan lupa sambelnya minta yang banyak. Enak ini. Langsung kita cemek-cemek. Udah cuci ya tadi ya. Langsung kita cobain wadernya dulu. Wadernya terakhir. Ayamnya dulu. Lembut. Gak ngelawan, guys. Kita langsung cocolin ke sambelnya, cemek-cemek gini. Mangan bos. Wih, di perut tuh langsung ya, cacing-cacing itu pada naik kayaknya. Rasanya benar-benar mantap. Terutama sambelnya ini terasa jeruk pecelnya. Dan tekstur ayamnya lembut banget. Oke, kita coba yang wadernya. Wih, wadernya ini memang kecil-kecil banget dan crispy. Ini yang dicari.
Jadi di Sidoarjo ini sebenarnya nggak banyak penyetan yang jual wader. Dan ini saya nemuin pas lagi kelaper ceritanya. Jalan-jalan di sini, pengen penyetan, ya mampir di sini. Ternyata luar biasa. Nah, sekarang saya rekomendasiin ke kalian semua buat nyobain menu spesial ini. Sikat sampai habis. Jam bukanya itu sore gini sampai habis. Karena ini masih pandemi, jadi ya banyak yang makan di sini dan bawa pulang. Sambal ini benar-benar lagi bos. Kat kemanginya. Oke teman-teman, saya lanjutin makan dulu. Nanti kita tanya-tanya berapa harganya. Oke. Oke Bu, sekarang saya tadi makannya habis berapa? Ayam penyetnya aja berapa? Ayam penyetnya aja 16.000. Ayam penyet 16.000, kalau wadernya aja 12.000. Sudah pakai nasi ya? Iya, kalau enggak pakai nasi 10.000. Oh, enggak pakai nasi 10.000. Boleh ya? Oke, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, teman-teman, akhirnya selesai sudah makan-makannya. Buat kalian yang pengen nyobain penyetan dari warung sambal penyetan Sidoarjo di sini nih, di Taman Pinang ini, langsung aja kalian ke sini. Oke, sampai ketemu di konten cari makan enak. Bye bye.